Ilmu pembuatan kandang sapi. Kandang sapi menjadi kebutuhan wajib yang harus kamu lakukan sebelum melakukan ternak sapi bolo. Dengan kandang sapi, peternak jadi lebih diuntungkan, terutama dalam memanajemen dan merawat sapi bolo. Kita akan bahas pembuatan kandang bolo, mulai dari luas kandang, tempat pakan, lantai kandang, dan sistem pengairan bolo. Berikut penjelasannya. Nomor 1, ukuran kandang sapi. Umumnya, kandang sapi terdiri dari tempat pakan, tempat sapi, saluran irigasi limbah, lorong tengah. Misal luas kandangmu adalah 100 meter, maka bagi dengan beberapa bagian dalam kandangmu, seperti jarak antar sapi, jarak panjang sapi, dan lain-lain bolo. Menyesuaikan kondisi lingkungan kandangmu saja ya bolo. Nomor 2, tempat pakan. Tempat pakan menyesuaikan kondisi kandangmu juga bolo. Misal, saya pakai kandang individu yang mempunyai lebar kandang sebesar 1,5 meter. Maka, panjang tempat pakan berkisar antara 90 sampai 100 cm dan tempat minum berkisar antara 50 sampai 60 cm. Sedangkan, lebar palungan adalah 50 cm dan tinggi bagian luar 60 cm serta bagian dalam sebesar 40 cm. Sedangkan ukuran palungan untuk kandang kelompok adalah mengikuti panjang kandang dengan proporsi tempat minum yang lebih kecil dari tempat pakan. Nomor 3, lantai kandang. Untuk panjang lantai kandang adalah 1,5 sampai 2 meter kali 1,20 meter. Lalu untuk kemiringan lantai kandang adalah 2 sampai 5 cm. Lalu untuk selokan pembuangan limbah sapi, ukurannya adalah lebar 30-40 cm, dalam selokan 5-10 cm. Nomor 4, tempat minuman sapi. Bisa menyesuaikan keinginanmu saja bolo. Ada yang menggunakan sistem ad libitum atau tempat minum sapi yang tidak terbatas. Umumnya ini dipasang di samping sapi dengan bentuk bulat berisi pipa yang dialiri air dari bak kontrol bolo, sehingga kondisi air bersih terus dan sapi pun bisa minum dengan sehat bolo. Kesimpulannya, ini dia 4 ilmu tentang membuat kandang sapi bolo. Nomor 1, luas kandang sapi. Misal luas kandangmu adalah 100 meter, bagi menjadi beberapa bagian bolo. 2, tempat pakan. Lebar 1,5 × 90 cm. Nomor 3, lantai kandang. Panjang 1,5 sampai 2 meter kali 1,20 meter bolo. Nomor 4, tempat minuman sapi. Sistem ad libitum atau tanpa batas bolo. Bagaimana pendapatmu tentang pembuatan kandang di depan bolo? Share pengalamanmu di kolom komentar ya bolo. Sekian, salam ternak, semangat bolo.